Nama saya Carolina Leni. Tugas saya sebagai RT di Kampung Golo. Di Kampung Golo RT 03. Saya maksud untuk lapur gagal panen. Gagal panen ini sejak tahun 2011. Saya pernah lapur dengan Bapak Desa, dia bilang, "Ibu, kalau gagal panen lapur satu desa, nanti perhasilannya cuma sedikit. Lain kalau perkelompok RT." Saya bilang, "Tidak mungkin kami bisa ancur ke atas, pasti kan tidak berhasil. Kalau Bapak Desa yang ke atas kan, pasti berhasil." Akhirnya Pak, lama-kelamaan ini sudah sejak keinjak tumbuh habis lagi 2012. Tapi tidak pernah anjurkan itu gagal panen. Apalagi sudah kekeringan di sini tuh. Keadaan masyarakat semakin parah dan miskin. Terutama tentang bagian makan. Dan keadaan kami Pak lihat sendiri tuh. Itu hari tetap Bapak Desa bilang, "Saya tidak bisa, nanti kalau sampai di sini banyak yang iri lagi kalau gagal panennya cuma hanya 1-2 orang yang lapor, penghasilannya dibagi semua masyarakat di Serobek." Nah, sementara itu Pak, kami tempoh hari dengar bahwa di sini ada sumbangan rumah. Ternyata rumah ini di Desa Robek untuk anggaran 2012 cuma hanya 25 buah. Kami foto tempo hari Pak. Dan yang kami rasa sedih sekali, setiap tahun ada lagi dari provinsi, dari kabupaten datang daftar. Setiap kali kami makan apa, pagi makan apa, siang makan apa, habis banyaknya dalam keluarga berapa anak. Contohnya saya sendiri, saya kan 7 orang anak saya. Tempoh hari Pak, sebenarnya satu sepunya itu yang di SMA gagal sudah, gara-gara saya tidak mampu untuk mengurus akte kelahiran. Karena kemampuan saya Pak tidak sampai di sana. Akhirnya saya bilang lebih baik saya punya anak undur dari sekolah karena memang saya tidak mampu untuk mengurusi akte kelahiran. Sebenarnya akte kelahiran ini Pak berkaitan dengan agama. Menurut kami agama apa? Katoliknya harus gunakan itu surat permandian. Padahal pemerintah bilang harus ada juga akte kelahiran supaya samakan dengan muslim dengan orang Katolik. Kami juga tidak tolak. Kemampuan saya Pak tidak sampai di sana, biar saja anak saya tidak sekolah nanti semuanya. Karena satu-satunya sudah di kelas 1 SMA, yang lain masih SD, nah yang lain belum sekolah. Kembali ke situasi kampung Pak. Yang saya sedih sekali Pak, anjuran tentang rumah. Pak lihat sendiri tuh keadaan kami di sini. Itu saja soal kelaparan Pak, bagaimana secara kami selanjutnya. Karena sebagai manusia dulu kami harus berusaha, harus hidup. Itu saja di sini.